Day 4. Makhluk magis kekasih hatiku, bagaimana harimu setelah menjalani latihan tersenyum? Sahabatku, tidak ada yang berhasil dan gagal di permainan ini. Setiap detik dalam kehidupan Anda adalah sempurna. Lakukan saja permainannya dengan hati, tubuh, dan jiwa yang terbuka dan penuh cinta. Saya punya rahasia besar dalam permainan ini dengan konsekuensi sangat besar. Tapi what the heck? Dunia yang gelap ini hanya butuh cahaya terang. Rahasianya adalah do it every day. Saya tahu banyak yang hidup dari titik kandang dan pandang atau kerangkeng yang sangat kecil yang kita ciptakan tanpa sadar. Pelan-pelan akan saya bimbing untuk keluar dari kerangkeng itu. Pada saat Anda tersenyum dengan tulus, tanpa berpikir apapun, tanpa minta imbalan, lakukanlah. Hanya karena Anda bisa merasakan hati Anda buncah dengan getaran bahagia. Disinilah tempat di mana Anda masuk ke ruang kosong di antara benda. Ruang yang secara visual kosong inilah yang berisi energi intelijen kita semua dan alam semesta. Disinilah tempat di mana energi mengalir, tempat di mana kita mencipta. Jadi, saya minta Anda untuk menjadi driver dari destiny Anda. Sadari keperkasaan Anda, kemudian lakukan latihan tersenyum kembali. Senyumlah ke semua orang tanpa sebab. Anda tahu bahwa fitri Anda adalah makhluk pengasih dan makhluk bahagia.